Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Dan doa saya hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin. Jadi ini kita sambil nganter mobil rental ya. Ini kebetulan mau saya bawa mobil rental Toyota Avanza. Jadi saya pikir sekalian kita buat konten sebentar ya. Jadi ini mungkin video singkat. Karena teman-teman kan kadang-kadang nanya, Mas, harga rental Toyota Avanza berapa? Nah, ini kebetulan saya bawa Toyota Avanza tipe G. Ya, Toyota Avanza. Jadi lihat ya mobilnya. Nah, mobil ini direntalkan ya, direntalkan bisa harian ataupun bulanan. Nah, apa namanya? Kebetulan kan ini dalam kondisi liburan, menuju liburan akhir tahun ya, long weekend kan. Jadi apa namanya, harga rental itu ya ada yang nawarkan agak lebih tinggi karena kan juga momentum ya, momentum. Tapi dari di mobil ini saya nggak tinggi-tinggi banget lah, saya tawarkan di harga 400 ribu dan orangnya oke, 400 ribu dan pemakaian selama seminggu untuk dipakai liburan ke Derawan, Berau. Jadi mau dibawa ke Berau. Nah, apa namanya, kalau hari-hari normal berapa, Mas? Hari-hari normal tuh biasanya di harga 3,5-an sih biasanya saya. 3,5 kan biasanya orang juga dipakai keluar kota ya, kalau keluar kota tuh ya makanya di harga 3,5 itu. Kalau mungkin di Balikpapan dan lama mungkin saya berani lah kalau 300, tapi di Balikpapan aja ya. Terus ada yang ngomong, Mas, emang tahu kalau orang mobil dibawa keluar kota? Ya tahu lah, mobil sekarang pakai GPS kok, gitu ya. Nah, ini mobil ini Avanza-nya tahun 2019 akhir ya, 2019 bulan Desember. Jadi nanggung sih, mestinya 2020 sekalian ya. Tapi biasanya kalau beli di akhir tahun itu kan ada diskon spesial akhir tahun, makanya itu ya ini di mobil ini akhir tahun 2019 di bulan Desember belinya. Kalau misalnya untuk bulanan berapa? Bulanan. Nah, kalau bulanan itu di harga 7-7,5. Biasanya kalau di luar kota saya kasih 7,5 kan, karena kita mikir faktor jarak segala macam kan, jauh dari pantauan segala macam. Kalau di kota-kota Balikpapan aja sih sekitar 7 jutaan pemakaian kota. Biasanya kalau dipakai perusahaan 7 juta ini. Itu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja video singkat dari saya tentang harga rental Toyota Avanza di Kota Balikpapan. Ini apa namanya, dibuat video karena kalau yang ada yang nanya kan saya kasih video aja. Jadi lumayan lah dapat iklan kan. Dapat AdSense. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman yang belum punya mobil bisa segera terlaksana punya mobil. Amin. Dan semoga teman-teman juga selalu sehat, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.